Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan Syahri dan Pipi di channel SH di Sarung Surabaya. Untuk kali ini pemirsa, ini saya akan boxikan dulu pemirsa ya, karena ini kemarin tadi saya janjinya kan ini pemirsa ya, sebelumnya. Ini saya yang ini aja pemirsa dulu, karena ini memang mau dibungkus, bagian mau dibungkus pemirsa ya, biar enggak malam-malam, karena sekarang sudah malam ya, ini sudah, ini baru habis maghrib pemirsa ya. Ini harus hati-hati pemirsa ya, bongkarnya takut kena sarungnya, ini nanti bisa sobek kena sarungnya ya. Ini sarung penenun pemirsa ya, dan ini harga yang sutra berapa ini dek? Yang sutra 50 pemirsa, enggak ada yang full sutra, enggak ada yang full sutra pemirsa ya. MST sama MGT lah ini pemirsa. Ini ada beberapa sarung 10. Ada berapa ini pemirsa ya? Banyak ini pemirsa ya. Ada kurang lebih 30-an. Tapi dari bermacam merek. Ini yang seragam tadi. Ini seragam putih pesanan orang. Enggak, kemarin harus pesan banyak tapi enggak sampai. 1 2 Aziz itu bukan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang putih, Dik. Berarti orangnya? Terus, kapan selesai? 4, 5. Ada 5 sarung, misalnya. Minta seragam. 15, tapi... 10, tapi ini adanya hanya 5. Apa masih proses, misalnya? Tanyakan nanti ya. Karena ini sudah pesanan. Tapi kalau nggak jadi, kita jual nanti di luar. Di apa yang bukan pesan. Baik pemirsa ya, ini sarung-sarungnya ini semuanya 50%, enggak ada yang full sutra. Kemudian ini juga MST, MGT, ini MST, tapi ini bagus pemirsa walaupun 50%. S80 kayak ini kayak yang ngeri, bagaimana ini S80 kan 50% ya. 50% pemirsa ya. Ini walaupun tulisan ini S90, kalau MST yang penenun itu S90 itu pemirsa ya, ini bukan full sutra. Nah, bedanya kalau tenun dengan original. Kalau original 50% itu enggak ada tulisan S90-nya pemirsa, tapi S80, tapi enggak ditulis S80. Hanya cap aja enggak ada tulisan S80-nya. Nah, kalau lamiri original itu enggak ada S90-nya, berarti itu S80. Karena pilihannya lamiri original itu pemirsa ya, S80 sama S90. Yang S80 itu enggak ada tulisannya. Nah, sedangkan S90-nya ditulis S90. Ini penenun ini walaupun S90, ini bukan full sutra, tapi ini sutra 50%. Tapi kualitasnya ini tukang tenunnya lumayan bagus pemirsa ya. Bagus walaupun tukang tenun. Baik pemirsa, tapi sebelum kita unboxing, kita ngaji dulu sebentar pemirsa ya. Ini sambil dibungkus pemirsa, karena sekarang habis maghrib ya. Sekarang pas libur pemirsa ya. Di rumah biasanya ada ngaji Quran. Sekarang malam ini libur karena ada acara dari kemarin di tetangga ya, di apa? Paman saya, keluarga. Akhirnya meliburkan pemirsa. Baik pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat waqallahu taala di dalam bab uququl walidaini, bab madurhaka kepada orang tua, menyakiti orang tua. Waqallahu taala, Allah berfirman, wa qada rabbuka la ta'budu iya. Allah memerintahkan, Tuhan memerintahkan, Allah ta'budu, agar engkau tidak menyembah illa iyah, melainkan hanya kepada ia, hanya kepada beliau, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian ihsana, hendaklah berbuat bagus, berbuat baik. Imma yabluwanna indakal kibara ahaduhuma,
jika salah satu aukilahuma atau keduanya di sisi kalian sampai dalam masa tua, sampai tua, kibaru itu sampai tua pemirsa ya, sampai sudah tua renta, fala takullahuma ufin, maka jangan ucapkanlah kepada keduanya ucapan of, tidak mau, of itu tidak mau. Wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak. Wa kullahuma qaulan karima, dan berucapkanlah kepada keduanya ini Al-Qur'an karimah dengan ucapan yang halus, yang mulia, yang lembut. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati, dan rendahkanlah sisi kalian, lambung kalian ya, minar rahmati, karena welas, karena kasihan, karena rahmat kepada orang tua kalian. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shawira, dan berdoalah kalian kepada Allah dengan ucapan rabbirhamhuma kama rabbayani shawira, ya Allah rahmati kedua orang tua saya sebagaimana mereka mendidik, merawat, menjaga kami di waktu kecil. Nah, ini pemirsa, ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan jika salah satu atau keduanya sudah tua, al-kibaru itu tua pemirsa ya. Sudah tua, tua renta, sudah pikun bahasanya pemirsa ya. Jangan kalian mengatakan ucapan-ucapan off. Off itu tidak mau. Wala tanha, dan jangan membentak pemirsa ya. Karena banyak anak-anak sekarang masih ketika lihat orang tuanya sudah tua, sudah sepuh ya, karena enggak mau enggak mau mengikuti perintah. Kan memang biasa sudah tua pemirsa ya, banyak ngomong, pikun ya, kembali ke masa kecilnya lagi orang tua itu. Maka banyak anak-anak yang maksa orang tuanya ya, akhirnya suruh makan ini, dipaksa. Ini jangan sampai seperti itu. Wala tanhar, jangan membentak kalau sudah mereka sudah tua. Tapi ucapkanlah ucapan yang baik, ucapan yang halus, ucapan yang indah kepada orang tuanya. Dan lambung kalian ini rendahkan di depan kedua orang tua kalian. Dan ucapkanlah kepada Allah, Rabbirhamhuma kama rabb, ya Allah rahmati kedua orang tua saya, ya Allah, sebagaimana dia merawat kami, menjaga kami, mendidik kami di waktu kecil. Pemirsa, ini adalah langsung ayat Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan seperti itu, pemirsa ya. Hati-hati bagi anak-anak yang orang tuanya sudah sepuh, sudah tua renta, sudah pikun bahasanya sekarang, pemirsa ya. Jangan sampai berkata ucapan-ucapan yang membuat hatinya sedih, pemirsa ya. Jangan sampai. Biasa seperti anak kecil pemirsa. Biar anak kecil itu kalau bertingkah itu kan menyenangkan pemirsa ya. Jadikanlah orang tua kita kalau sudah nanti pikun, jadikan seperti anak kecil. Bagaimana anak kecil? Anak kecil itu masa ada anak kecil kalau berak-berak sendiri? Enggak pemirsa, tetap orang tuanya. Kemudian kencing, siapa yang mencucikan? Orang tuanya anak kecil itu. Begitu juga orang tua kita nanti. Semoga kita semuanya dicatat anak yang memang berbakti kepada orang tua. Ya. Yang masih hidup orang tuanya, kesempatan antum. Ya. Kesempatan antum, karena jimat antum itu adalah orang tua kalian. Jagalah orang tua kalian. Muliakan orang tua kalian. Walaupun sudah sepuh, walaupun sudah pikun. Jangan sampai membentaknya, jangan sampai membuat hatinya tertekan, membuat hatinya gelisah karena ucapan-ucapan kalian. Baik pemirsa, mungkin itu saja mukadimah di unboxing sarung seperti kali ini. Nah, untuk kali ini pemirsa saya akan unboxing, kan ini banyak sarung pemirsa ya. Ada sarung MST, ada MGT, tapi sebelumnya ini sama di MGT-nya ya. Tapi sebelumnya ini dulu pemirsa ya, biar gak lama-lama videonya. Ini MGT yang MST yang 50%, dan ini kalau bedanya dengan original pemirsa ya. Ini ini walaupun ini penenun tapi kualitas bagus pemirsa ya. Sangat bagus.
beda dengan tukang tenun-tenun yang lain. Oleh karena itu saya sering bilang kepada antum bahwa kami usahakan ya. Memang awal-awal kami memang kan nggak paham sarung mirsa ya. Mungkin selama 1 tahun dulu, 2019 sampai 2020 awal itu, kami pokoknya dapat dari tukang tenun, nggak tahu ternyata tukang tenun itu juga berbeda-beda mirsa ya. Dan kami usahakan cari tukang tenun yang memang berkualitas, terjamin, terbaik, bukan kaleng-kaleng. Nah, ini pemirsa termasuk ini. Memang tenun apa tukang tenun yang agak bagus itu pemirsa memang agak mahal sarungnya dibandingkan yang murah-murah. Akhirnya saya buat kesimpulan harga itu apa kualitas sarung itu tergantung harga. Kalau harganya mahal ya berarti kualitasnya mahal. Ya, itu pemirsa. Tapi ya tergantung tukang tenunnya pemirsa ya. Baik. Ini pemirsa ya. Kalau ini pemirsa, tadi kita lihat seperti ini kan lurus. Lurus ini pemirsa ya, pinggirnya. Nah, ini lurus ini, Dik. Nah, lurus. Tadi kalau yang ori itu sepertinya ya melenceng, tapi kalau sering dicuci pemirsa insyaallah aman. Ini yang MST pemirsa ya, yang butuh ini harganya kisaran 500 ya, kisaran di luar umumnya ini 500. Kalau di toko sampean berapa Ustaz? Ya 500. Kalau mau nego antum ya tinggal japri ke nomor deskripsi, insyaallah dapat potongan tapi sedikit, nggak banyak pemirsa ya. Ini sama pemirsa ya, warna 2 di sama pemirsa, nggak usah dibuka biar nggak lama-lama videonya. Warna hitam, yang butuh warna hitam secepatnya pemirsa ya. Ini kualitas bagus ya, seakan-akan ini bukan 50% pemirsa ya. Kalau dilihat dari kainnya sama saya ini seakan-akan yang 70% harganya. Sutranya, bukan yang 50% kalau penglihatan saya ya. Karena memang tukang tenun ini bilangnya seperti itu, tapi bahasanya kita bahasakan tetap 50% gitu pemirsa. Karena memang kualitas agak bagus. Nah, kalau kualitas di bawah ini 50% ada yang sampai 400 pemirsa ya. Ada, tapi kurang bagus. Nah, kurang bagus. Ada yang harga 400 seperti ini, tapi 50% yang memang ya kurang bagus lah. Kalau ini memang 500 pemirsa karena memang kualitasnya bagus. Nah, ini pemirsa yang butuh warna ini warna kilap iblis ya. Bahasanya pemirsa ya. Kilap setan apa pemirsa ya? Ini pemirsa mantap pemirsa. Yang butuh ini secepatnya screenshot kirim ke nomor, insyaallah aman terbaik. Ini warna lamirinya besar, nama tulisan lamirnya 210 dan agak tenggelam ya, tulisan lamirinya agak tenggelam pemirsa ya, sesuai dengan warna sarungnya. Sama Udi dia. Oh ternyata ini laku pemirsa ya, dua laku dia, satu laku ya, dipilih dulu ya. Baik pemirsa, apa kita lanjut lihat dulu, kalau lama lihat dulu kameranya ya, kalau waktunya lama kita 13 gak enak lah kita lama ini kalau lama. Baik kita cukur aja pemirsa, kita lanjut ke video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, hidupkan jidurnya biar antum tidak ketinggalan. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.